Hai Besti, berjumpa lagi dengan Mimin kali ini. Jika biasanya Mimin akan membahas fakta menarik, review drama, atau gosip terpanas artis Cina mingguan, maka kali ini Mimin akan membahas top 20 artis wanita pasca tahun 1995 yang memiliki leher dan kaki jenjang. Siapa yang menurut kalian cocok menjadi empat besar? Yuk, supaya tidak penasaran, langsung saja kita bahas. Namun sebelumnya, pastikan kalian jangan sampai lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi kalian dengan tekan tombol lonceng. 20 selebriti wanita kelahiran pasca tahun 1995 di industri hiburan semuanya bertubuh tinggi dan memiliki leher dan kaki yang jenjang. Menurut kalian, manakah yang bisa menjadi empat besar dalam hal ini? Satu, Tian Xiwei. Tian Xiwei lahir pada tahun 1997. Tian Xiwei adalah dewi menawan dengan wajah bidadari yang memiliki penampilan yang seksi. Wajahnya yang segar, halus, dan cantik memukau, mampu membuat para penggemar jatuh cinta pada pandangan pertama dengannya. 2. Zhao Lusi. Zhao Lusi lahir pada tahun 1998. Zhao Lusi memiliki fitur wajah yang cantik dan polos, sehingga dia memiliki banyak penggemar di lingkarannya. Dia adalah artis wanita terkemuka dengan garis karir yang sedang naik daun. Bentuk tubuh seperti ini dengan bagian depan dan belakang yang menonjol adalah standar konfigurasi seorang dewi bagi dirinya. 3. Esther Yu. Yu Xiuxin atau yang biasa kita panggil Esther Yu lahir pada tahun 1995. Esther memiliki wajah yang cantik dan halus, matanya yang cerah pandai menatap dengan indah, serta bibir merahnya yang menyala-nyala dan penampilan yang panas benar-benar seksi serta mampu memikat. 4. Hani Kezi. Hani Kezi, seorang gadis yang berasal dari Xinjiang, lahir pada tahun 1996. Ia memiliki penampilan dan sosok yang baik. Kecantikan Hani Kezi sangat sempurna. Fitur wajahnya sangat indah dan mempesona, temperamennya anggun dan murah hati. Penggemar akan dibuat jatuh cinta pada pandangan pertama olehnya. 5. Zhang Jingyi. Zhang Jingyi lahir pada tahun 1999. Penampilan Zhang Jingyi sangat dikenal di industri hiburan di mana terdapat begitu banyak wanita cantik. Tidak peduli pakaian apa yang dia kenakan, dia terlihat cerdas dan energik. Enam, Guan Xiaotong. Guan Xiaotong lahir pada tahun 1997. Ia memiliki sosok yang tinggi, wajah yang segar dan temperamen yang anggun, serta telah menjadi juru bicara banyak brand fashion. Dia adalah seorang artis yang memiliki kecantikan yang mampu membuat hati orang berdebar tanpa modifikasi. 7. Cheng Xiao. Cheng Xiao lahir pada tahun 1998. Ia dijuluki Mil Xiao karena payudaranya yang montok dan membanggakan. Dia seperti bintang terang yang membuat mata orang berbinar di dunia. 8. Zhu Ye. Zhu Ye lahir pada tahun 1998. Ia dianggap sebagai salah satu orang yang paling menantang di antara artis wanita pasca tahun 1995 karena kecantikannya. Beberapa orang mengatakan dia murni dan berperilaku baik, sementara yang lain mengatakan dia jauh dan dingin, sehingga ia memiliki fitur paling menarik. 9. Lu Yuxiao.
Lu Yuxiao lahir pada tahun 1999. Lu Yuxiao adalah kecantikan yang penuh energi dan memiliki kepribadian yang baik. Dia segar dan halus seperti gadis tetangga, dan orang-orang pasti ingin melihatnya lagi dan lagi. 10. Sang Ruonan. Sang Ruonan lahir pada tahun 1996. Ia memiliki penampilan yang manis, tidak agresif dan menyembuhkan, serta dikenal sebagai generasi baru, kecantikan oksigen. Kecantikannya adalah jenis yang dapat membangkitkan semua perasaan yang tersembunyi di hati pemirsa hanya dalam satu kali lirikan. 11. Renmin. Renmin lahir pada tahun 1999. Ia terlihat sangat mungil. Proporsi tubuhnya sangat bagus, dan tulang selangkanya agak seksi. Tidak hanya kemampuan aktingnya yang dipuji, tetapi penampilannya juga dipuji sebagai artis wanita yang mewah, dan dia memiliki selera dari bioskop. 12. Shen Yu. Shen Yu lahir pada tahun 1997. Ia memiliki penampilan yang sangat mudah dikenali. Gaya Jepangnya cocok dengan vitalitas mudanya dan dia berperilaku sangat baik. 13. Wang Churan. Wang Churan lahir pada tahun 1999. Wang Churan memiliki penampilan yang bermartabat, mata yang dingin, dan sosok yang suka bercerita. Kaki panjangnya yang memenuhi layar sangat memukau untuk ditonton. 14. Song Zuer. Song Zuer lahir pada tahun 1998. Sosok Song Zuer semakin membuat iri, sebab tubuhnya yang mungil dan elok memiliki lekuk tubuh yang menawan dan sesempurna seperti patung. 15. Shun Qian. Shun Qian lahir pada tahun 1997. Shun Qian menjadi pemandangan unik di industri hiburan dengan sosok rampingnya, yang memiliki tinggi badan 172 cm dan tubuh ringan kurang dari 97 pon. Lin Yun. Lin Yun lahir pada tahun 1996. Ia memiliki penampilan yang begitu hot, baik dari lekuk tubuh yang menawan, maupun proporsi tubuhnya yang sempurna, sehingga membuat penonton dibuat terpesona olehnya. 17. Ahang Suying. Ahang Suying lahir pada tahun 1997. Ia bisa dikatakan telah berkembang pesat dari buah persik murni menjadi dewi yang dewasa dan seksi. 18. Li Landi. Li Landi lahir pada tahun 1999. Penampilan Li Landi sangat menonjol di mata penonton. Penampilannya cerah dan agung, serta dia adalah bintang wanita langka dengan temperamen pahlawan wanita di dunia hiburan domestik. 19. Yang Chaoyu. Yang Chaoyu lahir pada tahun 1998. Yang Chaoyu terlahir sebagai gantungan pakaian yang sempurna. Dia memiliki temperamen yang baik, dan selalu pas saat dia mengenakan pakaian, tidak peduli jenis pakaian apa yang dia kenakan. Dia telah menarik cinta dan perhatian banyak penggemar dengan pesona dan bakatnya yang unik. 20. Gu Suanyi. Gu Suanyi lahir pada tahun 1995. Gadis yang memulai debut sebagai idola ini memang memiliki penampilan yang sangat cerah dan juga mempesona. 10. Sekian sharingnya hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan mendukung channel kami. Next,
kita bahas apa lagi ya?